Anda kembali di Apa Kata Dunia, pemirsa. Kota pantai di El Salvador, El Zonte, tampak buruk dengan jalan tanah dan sistem drainase yang rusak. Namun dalam satu hal, kota ini lebih unggul dari negara lain, di mana kota ini memiliki Bitcoin. Infrastruktur dasar tempat selancar tropis menawarkan sekilas potensi jebakan untuk mempopulerkan Bitcoin secara nasional untuk pembayaran dan tabungan setelah Kongres Rabu lalu mengadopsi cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah yang pertama di dunia. Zulma Rifas, ibu tiga anak berusia 38 tahun ini, mulai menerima pembayaran Bitcoin tahun lalu untuk kantong buah potong yang dia jual dari Nampan ke turis. Bagian dari eksperimen yang disebut Bitcoin Beach yang bertujuan menjadikan kota itu salah satu ekonomi Bitcoin pertama di dunia. Venderlos a mucho, no entendíamos bien qué centavos, que los colones, todo eso. Yo no, me costó aprendérmelo. Me imagino que ya esto yo lo he sentido difícil por el problema que dicen que el dinero le van a desaparecer. Namun penggunaan Bitcoin di kota ini masih terbatas. Koneksi internet diketahui tidak merata di tempat-tempat pedesaan seperti El Zonte yang berjarak 49 km barat daya ibu kota San Salvador. Tratamos de crear una nueva economía ya que todas las personas no tienen acceso a cuentas. Entonces creímos en el Bitcoin como tal, ya que es una moneda fácil de mover, fácil de utilizar y al final es un método de intercambio. Presiden Nayib Bukele mengutip Bitcoin Beach sebagai inspirasi atas dorongannya untuk mengadopsi cryptocurrency secara nasional. Pendiri Bitcoin Beach mengatakan, penggunaan platform yang disebut Lightning Network oleh kota untuk memungkinkan transaksi yang lebih kecil telah membantu mengatasi beberapa hambatan teknis dan praktis untuk penggunaan Bitcoin sebagai mata uang yang dapat berguna dalam skala yang lebih besar. Sebuah studi tahun 2020 oleh Microsoft dan Inter-American Development Bank menyimpulkan bahwa El Salvador memiliki penetrasi internet 45%, yang merupakan terendah kedua dari 20 negara di Amerika Latin dan Karibia. Di daerah pedesaan, hampir 1 dari 10 orang yang memiliki akses internet. Perekonomian El Zonte bergantung pada arus wisatawan, terutama yang datang untuk berselancar. Bueno, cuando yo empecé a cobrar, la moneda estaba, iba subiendo. Llegué a un momento que yo tenía, ¿qué? 10 dólares. Y de repente llegué con 15. Y yo, si yo solo 10 cobré. Y bueno, yo empecé a ver que iba subiendo, iba generando ganancias. Esto es bueno, dije yo. Y empecé a tener, podría decir, un poquito de confianza. Terlepas dari buruknya infrastruktur, tiga pemuda Salvador pada tahun 2019 memulai proyek Bitcoin Beach yang didukung oleh Michael Peterson dari California setelah sumbangan anonim Bitcoin. Orang-orang Salvador mengatakan proyek itu telah mengubah kehidupan penduduk El Zonte dengan memungkinkan mereka menabung, berinvestasi, dan memperoleh keuntungan di kota yang tidak memiliki cabang bank terdekat. Selama pandemi virus corona, pelepasan Bitcoin ke ekonomi lokal membantu orang mengatasi masa-masa sulit tanpa bekerja. Peterson tahun lalu mengatakan kepada podcast Go Full Crypto bahwa 90% keluarga di kota berpenduduk 3.000 orang tersebut telah melakukan transaksi menggunakan Bitcoin dengan dorongan dari pandemi. Dia mengatakan anak muda di kota lebih nyaman dengan itu daripada orang tua mereka. Bukele bekerja pada adopsi Bitcoin dengan American Jack Mallers, CEO Zap, yang telah membuat aplikasi bernama Strike untuk memfasilitasi transfer tunai oleh orang Salvador di Amerika Serikat kepada orang-orang di rumah. Dari El Zonte, El Salvador, kontributor Nusantara TV melaporkan.